Lo lihat sendiri jurannya, Lur. Tuh, lo mentul-mentul ngono iki wae apa iki? Oke, strike. Walah penake pol mancing, Lur. Penake pol joran anyar ngentuk niwak terus, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mancing lagi. Semoga Anda-anda sehat selalu dan tentunya lancar rezekinya. Begitu juga dengan saya. Hari ini pancing saya baru, Lur. Ini saya make mereknya Daido. Noh, lihat sendiri merek Daido. Jadi jorannya juga sudah solid karbon. Enak banget, halus, rapi. Oke, mantep ya pol. Reelnya juga make dari Daido. Sudah power handle. Pokoknya enak pol, Lur. Jadi sekarang ini zamannya internet. Kalau beli sesuatu nggak usah kemana-mana, cukup dari rumah. Nah, kalau Anda-Anda mau beli merek Daido, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Jadi Anda tinggal lihat linknya, saudaraku. Linknya ada di deskripsi. Jadi bisa dibeli lewat online. Barangnya bagus banget, mewah, juga ringan, ringan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung. Ya teman-teman, sekali lagi kalau mau beli, tinggal cukup dari rumah. Tinggal lihat linknya di deskripsi. Kalau Anda mau beli juran atau reel dari Daido, silahkan lihat di deskripsi, monggo. Ini kayaknya ada tanda-tanda ini. Getar-getar ini. No, dimakan. Oke, strike perdana. Wes, opo kae? Wah, kerapu lur. Woi, kerapu. Loh, lihat pedon iki, Pak. Lumayan ukurannya, sudah layak konsumsi, tapi belum begitu gede. Kalau ukuran segini kita bawa pulang kita goreng. Ini sudah lumayan ini. Jos gandos. Wuih. Saya lepas dulu ikannya. Oh, diem. Tarikannya tidak begitu terasa, memang ikannya masih segini, Lur. Ini kalau mungkin ditarik ikan 1 kilo 2 kilo baru keren, terasa banget. Oke, kita tangkap yang lebih gede lagi, Lur. Nah, Kang, lebok nih, Kang, ada ikan. Oke, teman-teman, kita nyari yang lebih gede, kira-kira yang ukuran 1 kilo. Kilo biar terasa tarikannya. Sana. Oke, Lur, tak taruh dulu. Kayaknya saya perlu nambah pancing lagi biar cepet dapat banyak. Tambahin pancing lagi, Lur. Rekaman ya, jurannya. Woi, dapat. Mau ditambah pancing malah dimakan. Wah, entek ke udang iki kayaknya. Langsung nyut ngono lho. No, habis. Masih. Rekaman jurane ya. Taruhe dulu. Nah, wes rekaman jurane aku tak masang pancing satu lagi biar cepet dapat banyak. Lo lihat sendiri jurannya, Lur. Tuh lho, mentul-mentul ngono iki wae apa iki? Oke, strike. Walah penake pol mancing, Lur. Penake pol joran anyar ngentuk niwak terus, Lur. Joran anyar, rile anyar ngentuk niwak terus. Walah, keren. Jos gandos. Ikan yang kedua ternyata ikan tompel, sudah layak goreng, Lur. Hui. Op. Joran baru membawa berkah.
Lari ani mentul-mentul ya. Anu tompel iki. Jero kene, Kang. Oke. Rekam dang, gede dang, gede dang. Wih, keren. Walah. Alhamdulillah, ikan yang ketiga tompel lor, buah bon lor. Ini kalau digoreng, sambelnya tomat. Huhui. Oke teman-teman, jadi tadi sempat ngiyup karena hujannya lebat banget. Akhirnya selepas ngiyup saya geser. Tadi sandar di sana, sekarang kita sandar di sini. Di apa ya? Neng wali e lor. Trek lor itu malah di pinggir ini, enggak perlu jauh-jauh malah dapat ini. Walah, kerapu lor. Alhamdulillah masih rezeki lor, jos gandos. Masih layak goreng ukuran segini. Wuhui. Kang, tolong Kang. Goreng enggak mau nunggu. Mungkin nih. Ih, ayo, gue antar ke lek gulung, gue antar ke ndang teko. Wuh, oke. Anak tompel lor, baby. Loh, dirilis saja ini terlalu kecil. Oke, strike lagi lor. Bentar. Awas ya, awas video iwa e. Wah, alhamdulillah kalau ini ya, kalau ini ya lumayan ini ukurannya, lor. Wah, keren lah kalau ini lumayan ukurannya, lor. Layak goreng, lor. Luar biasa, jos gandos. Oke teman-teman, sehari penuh nggak ada matahari. Jadi saya putuskan untuk pulang daripada kedinginan terus. Kita sambung kapan-kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuhui. Buah kali. Beracun ya, air pati le. Ya ono wae. Iwae, enak apa iwae? Kang, kok enak apa? Wah, luar biasa saudaraku. Dapat ikan lele muara. Wuih.